Desa Tipu Beneng, Kecamatan Kuta Utara, Badung menggelar Porsenides tahun 2018. Porsenides serangkaian menyambut HUT RI ke-73 dibuka oleh Camat Kuta Utara di lapangan Kur Segara Perancak Desa Tipu Beneng. Sebelum dibuka, para peserta dari Porsenides melakukan defile. Porsenides tahun ini diikuti 13 banjar dengan melibatkan pelajar dari SD, SMP, dan SMA berada di lingkungan desa Tipu Beneng. Berbagai kesenian ditampilkan pada defile, mulai dari aksi drum band pelajar SD dan aksi menari kostum polisi, serta pagelaran belengganjur dari seketruda truni banjar. Usai defile, Porsenides Tipu Beneng dibuka oleh resmi Camat Kuta Utara ditandai pelepasan balon. 11 cabur dan seni dipertandingkan, meliputi salin aksara Bali, membuat sampean penjor, lomba penjor upacara, parade gong kebiar, angklung, senam PKK, panjat pinang, futsal, dan volleyball. Kepala Desa Tipu Beneng Imade Kamajaya menyatakan, Porsenides sebagai ajang pembinaan bidang olahraga dan seni budaya, serta menjalin persaudaraan dan persatuan di antar warga desa. Lanjut dari program desa yang mana salah satu adalah program pemberdayaan di mana Porsenides ini sebagai ajang untuk meningkatkan kompetensi di bidang seni, budaya dan olahraga pula yang sekaligus untuk memajukan sektor pariwisata di Desa Tipu Beneng. Camat Kota Utara Anagung Ngurah Arimbawa berharap Porsenides menjadi pelestarian seni budaya. Desa Tipu Beneng saat ini sudah menjadi desa internasional dengan berbagai masyarakat heterogen. Selama ini, Pemkab serius memperhatikan seni dan budaya karena melalui seni bisa menjadi daya tarik pariwisata. Satu bundang ini, tanpa adanya sinergitas ini tentu kita tidak bisa mewujudkan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Nah ini tantangannya ke depan, Desa Tipu Beneng sudah sebagai desa kampung internasional. Jadi tentu harapan ini tidak berlebihan apabila kalau Desa Tipu Beneng ini sudah mampu sebagai desa budaya, tentu wisatawan itu akan menikmati semua apa yang menjadi sajian daripada Desa Tipu Beneng ini dalam kelestarian seni dan budaya itu. Sementara tokoh masyarakat Tipu Beneng yang juga anggota DPRD Bali, Bagus Witra Wirawan mengapresiasi pelaksanaan Porsenides rutin digelar tiap tahun. Hal ini menunjukkan sinergitas dari jajaran desa dengan Pemkab dan lapisan masyarakat Desa Tipu Beneng. Ini kan saya apresiasi betul. Ini berkat kerja keras perangkat desa yang didukung oleh Camat Kuta Utara dan Pemda Bandung secara khusus. Dan yang satu yang saya bangga untuk Desa Tipu Beneng ini adalah bagaimana sinergitas. Jadi masyarakat di sini walaupun mereka mendunia ya, di sini ada turis asing banyak, pendatang banyak. Jadi mereka bersama-sama saling bahu-membahu bagaimana Tipu Beneng ini menjadi yang terbaik. Porsenides berlangsung dari 29 Juli hingga 19 Agustus mendatang. Winata Bali TV.